naik kendaraan dan langsung menuju ke Flores Timur. Melewati penyelamatan. Turun jalan. Saudara-saudari, juga memperhatikan upaya pencegahan COVID-19 di Kabupaten Sika, maka kami izinkan untuk bersandarnya KM Lambelu di Pelabuhan El Sai Maumere. Namun kita harus taat mengikuti semua protokol pencegahan COVID-19 di Kabupaten Sika. Untuk itu, saudara-saudara harus mengikuti semua petunjuk dan arahan pemerintah ya dengan taat. Yang pertama, saya mau sampaikan para penumpang yang berasal dari Kabupaten Flores Timur sudah dijemput oleh Bupati Flores Timur yang mengirim kendaraan sehingga sebentar dengan tertib. Ya, yang pertama kita beri kesempatan kepada para penumpang berasal dari Flores Timur yang akan melanjutkan perjalanannya menuju Flores Timur. Turun secara teratur, nanti dilakukan pembersihan, disinfektan, kemudian ikuti saja arahan petugas kami di sini, naik kendaraan dan langsung menuju ke Flores Timur. Barang-barang bawaan langsung diturunkan bersama dengan penumpang. Sedangkan penumpang yang berasal dari kabupaten lain seperti Ende, Nagikeo, dan Ngada atau kabupaten lainnya yang belum ada jemputan supaya tetap berada di atas kapal. Sedangkan para penumpang asal Kabupaten Sika akan diturunkan secara bertahap per 20 orang dan akan diperiksa langsung diarahkan ke tempat karantina selama 14 hari, yaitu untuk laki-laki di gedung SSC Maumere, untuk perempuan di rumah jabatan Bupati Sika. Ikuti saja arahan dan petugas kami. Terima kasih untuk diperhatikan dan dilaksanakan. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Penumpang floating, penumpang floating. Penumpang floating, penumpang floating.